Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Sat. Ada apa nih, Mas Satria? Saya cuma mau lihat kondisinya Renata, Pak Jadi. Kamu nggak apa-apa, Ren? Rencananya Ayah sih besok mau nonton teater sama Tante Hana berangkatnya sih, yang mungkin bisa sampai sore. Kok Ayah baru bilang? Kamu ikut? Nggak usah ya. Iya, makanya Mbak Ren tuh lebih cocok sama Mas Hafiz dibanding sama Mas Satria, ya nggak sih? Maksudnya gimana? Jadi Satria kurang baik gitu? Ya aku nggak ngomong gitu, cuma kurang cocok aja. Maksudnya dia lebih cocok sama Hana gitu? Iya, itu sebenarnya sih Mas Satria tuh sukanya sama siapa sih, Mas? Emang kenapa? Ya enggak, soalnya dia tuh baik banget sama Mbak Hana. Tapi perhatian juga sama Mbak Ren. Potongan tumpeng pertama ini saya kasih ke Ayah. Buat Renata aja. Ini buat Renata Putri Artadi. Makasih ya, Mas. Foto-fotonya tuh ya ampun, banyak banget. Om Hafiz? Ya. Maaf ya, Om. Maaf. Gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa, Rafa. Maaf ya, Om. Sebentar. Gak apa-apa, sayang. Terima kasih, Ren. Kotor banget. Kayaknya mendingan ganti baju sih. Bila. Iya, aku lupa. Ini, hati-hati dong, sayang. Bila, aku lupa, Tante. Aku paling suka foto yang ini, Tante. Disimpan ya, Tante. Iya, sayang.